Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Tsumma amma ba'da, inna khairal kalam kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, ma'azani wa azakumullah. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berkunjung pada kesempatan kali ini dalam rangka untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk ikut talibul ilm dalam rangka mewujudkan yaitu upaya bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal dan merupakan sebagian kewajiban sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Bahwasanya mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Ikhwati fillah, a'azani wa a'azakumullah. Nantiasa kita ingatkan dalam setiap majlis ataupun awal mukadimah dalam majlis untuk senantiasa mengikhlaskan niat kita semata karena Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu itu adalah atau mencari ilmu adalah seutama-utama takarrub kepada Allah ataupun seutama-utama ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Dan kita semuanya nanti sayuhasabu amama Allah, akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas setiap apa yang kita lakukan. Termasuk di antaranya adalah amalan yang kita lakukan ini, yaitu mencari ilmu ataupun mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, azani wa azakumullah. Sebagaimana kita janjikan bahwasanya kita akan bacakan di sini ataupun kita akan sampaikan satu
materi demikian. Yang sebetulnya materi ini adalah kita dapatkan waktu bermadrij di hadapan yaitu Syekh Abu Abdillah Abdurrahman Al-Mariyah Hafizahullah Ta'ala dalam tersebut beliau dan pelajaran beliau yang tentunya kita sampaikan ini pertama kali adalah untuk pribadi anak sendiri menginginkan adanya murojaah kembali. Kemudian perlu kita sampaikan kepada yang selainnya. Mungkin memberikan atau insya Allah memberikan atau semoga memberikan faedahnya. Yaitu materi yang terkait dengan dars beliau waktu itu, sini tertulis tanggal 12 dan 5 tahun 1426 Hijriah. Materi tafsir ayatil ahkam. Tafsir ayatil ahkam. Kita dulu berusaha untuk mentranskrip apa yang disampaikan oleh beliau, namun tentunya ini adalah hasil transkripan kita sendiri, dalam pengertian tidak semua bisa kita tulisakan, tapi secara garis besar sebagian besarnya kita transkrip ini. Dan dalam majelis ini tentunya juga kita tidak sampaikan seluruh pembahasan karena luasnya ilmu beliau ya. Dari sisi takhrij demikian ya. Takhrij hadis ataupun penyebutan-penyebutan maroji yang sangat banyak ya. Maka juga kita sampaikan inti daripada ahkam, hukum-hukum yang diambil dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwati fillah azani wa jazakumullah. Langsung saja kita masuk pada perkataan beliau Hafizahullah taala. Setelah beliau membaca khutbatul hajah sebagaimana biasa dalam dars ini. Amma ba'd, dan setelah itu qala hafizahullah wa innana nahmadullaha azza wa jalla, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala alladhi anzala alaihi kitabahu, yang telah menurunkan kitabnya itu Al-Qur'anul Karim. Wa ja'alahu nuran lil mustati'in, yang Allah jadikan sebagai cahaya. Al-Qur'an dijadikan sebagai cahaya bagi orang-orang yang taat. Wa hudan lil muttaqin, dan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Allah dalam Quran surah Al-Baqarah, hudan lil muttaqin wa sakinan ila ilmil khair wa asiman min ilmi syar. Baik. Dan sebagai yang menyampaikan kepada ilmu kebaikan dan penjagaan dari segala macam bentuk
ilmu kejelekan. Itu Al-Quranul Karim sebagai Furqan. Tentunya yang menjaga demikian. Yang menghantarkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga dari seluruh kejelekan. Wallahu azza wa jalla, dan beliau selanjutnya mengatakan, dan Allah Subhanahu wa taala anzala ala ibadihi hadzal kitab, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada hambanya Al-Qur'anul Karim, wa amarahum bitadabburin, dan Allah juga telah memerintahkan selain menurunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Kitab, artinya Al-Qur'an, dan Allah juga memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk mentadabburi, artinya untuk mempelajari, bukan semata dibaca. Baik. Watafakkurin fi. Dan demikian juga Allah memerintahkan untuk seorang memikirkan, artinya memahami Al-Qur'anul Karim. Wa amarahum al-amal bih. Dan Allah juga memerintahkan selain apa? Untuk mentadabburi Alkitab, juga memahaminya. Demikian pula Allah memerintahkan untuk mengamalkannya. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Quran surah Shad ayat 26, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun atau mubarakul liyadabbaru ayati wa liyatadakkara ulul albab. Ini tentang dalil apa yang disebutkan oleh beliau tadi, yaitu satu kitab maknanya adalah Al-Quran, anzalnahu ilai, yang telah kami apa turunkan kepada engkau, mubarakun, yang diberkahi. Liyadabbaru ayati, agar mereka apa mentadabburi ataupun memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Waliyadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang memiliki apa, orang-orang yang berpikir ya, memiliki pemikiran untuk senantiasa mengingatnya. Baik. Qala hafizahullah, dan beliau juga mengatakan selanjutnya, faman razaqahullahu azza wa jalla fahmal Qur'an, dan bagi siapa yang diberikan oleh Allah rizki, jadi barang siapa yang Allah berikan rizki untuk memahami Al-Qur'an, untuk bisa memahami Al-Qur'an, kana ala basiratin min dini, maka sungguh ia berada pada basirah, di atas ilmu di dalam agamanya. Fakana ala hudam min amri, maka orang tersebutnya di seorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan rizki berupa apa? Pemahaman Al-Qur'an, sungguh dia juga di atas petunjuk dalam setiap urusannya. Fahada hadyu salafina salih, dan demikian petunjuk atau bimbingan salafuna salih, dari kalangan salafuna salih rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka, yaitu apa maknanya,
yaitu thariqah memahami Alkitab. Artinya, berupaya untuk senantiasa memahami Al-Qur'anul Karim. Ini adalah hadiyu salafina salih. Adalah petunjuk salafuna salih. Semoga Allah merahmati mereka. Faminhum kadu ya'rifunaha ta'allum Al-Qur'an. Dan bahkan di antara mereka, artinya salafuna salih, sampai-sampai mereka memahami Al-Qur'anul Karim atau mempelajari Al-Qur'anul Karim. Ini keadaan mereka, kebanyakan mereka. Mereka adalah orang-orang yang memahami Alkitab ataupun Al-Qur'an. Dengan senantiasa mempelajari Al-Qur'an. Wa'ala kira'atihi. Wa'ala fahmi ma'ani. Selain mereka juga mempelajari kira'ahnya. Yang terkait dengan makharij. Makharijul huruf. Kemudian bacaan yang mujawad. Yang sesuai dengan tajwid. Atau dengan istilah lain qiraah atau tahsin. Dan selain daripada itu, maka mereka juga orang-orang yang memiliki semangat tinggi untuk memahami makna-makna Alkitab, Al-Qur'an. Baik. Di antara apa yang bisa kita lihat ya, ja'a azarun an Ibnu Mas'ud. Satu contoh yaitu diantaranya adalah asar dari Abdullah bin Mas'ud. Dibawakan ya, satu asar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Beliau mengatakan kana wahidun minna. Jadi kana wahidun minna yata'allamu asra ayatin. Bahwasanya kami, artinya satu di antara kami, sebagai dicontohkan oleh beliau, ya, kana wahidun minna, salah satu di antara kami, demikian, ya, artinya sebagian kami, yata'allamu asra ayat, mempelajari 10 ayat, lam yatajawazuhunna, dan mereka tidaklah apa? Menambah. Dalam pengertian, tidak melampaui 10 ayat tersebut. Hatta yata'allama ma'aniyahudna wal amalatihid. Hingga mereka benar-benar memahami makna dan beramal dengan ayat-ayat tersebut. Ini yang ada pada kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya apa? Sisi apa yang bisa diambil dari pendalilan ini adalah semangat mereka untuk memahami kitabullah. Jadi memahami kitabullah selain apa membacanya ataupun menghafalnya. Ya. Menunjukkan tentang semangat mereka di dalam memahami ayat-ayat Allah dan bahkan dikatakan wal amala bihin sampai bisa mengamalkannya. Baik, ini kalangan para sahabat. Dan demikian pula asar yang lainnya yang diriwayatkan dari Abi Abdurrahman As-Sulami rahimahumullah dan yang selainnya dari kalangan para sahabat. Namun yang jelas tadi asar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan lebih lanjut beliau mengatakan fahadha huwa muhimmun. Ini adalah satu perkara yang sangat penting.
ayatania talibul ilmi, yaitu bagi para pencari ilmu untuk apa? Memiliki perhatian. Di kitabillahi azza wa jal, untuk memiliki perhatian yang besar terhadap kitabullah azza wa jalla, wa muhawalati ma'rifati ma'ani, dan untuk kemudian apa? Juga memiliki perhatian di dalam mempelajari makna-makna kitabullah, wa muhawalati ma'rifati ahkami, dan demikian pula untuk mempelajari hukum-hukum yang ada dalam kitabullah, itu Al-Quran. Baik. Wala shakka anna hunaka min ayatin fi kitabillahi azza wa jal illa wa fiha minal fawaid wal ma'ani wal ahkam. Al-asya' katsirah. Dan bukan satu keraguan, kata beliau, bahwasanya di sana, artinya dalam kitabullah, terdapat ayat-ayat, artinya seluruh daripada ayat-ayatnya, artinya tidaklah di dalam ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim kecuali apa? Padanya mesti memberikan faedah. Kecuali memberikan fawaid. Dan demikian pula menunjukkan makna-makna serta hukum-hukum dan suatu yang lain yang sangat banyak. Baik. Dalam pengertian yaitu ahkamul Quran secara umum. Jadi ahkamul Quran secara umum. Bahkan setiap ayatnya. Allati bima'na istimbatul fawaid ad-diniyah wa dunyawiyah. Dalam pengertian yaitu yang diambil istimbat dari fawaid, apakah yang terkait dengan urusan din dan urusan duniawi. Hanya secara apa? Istinbatnya, pengambilan hukum dari ayat-ayat tersebut. Dan demikian pula secara fardiyah wal istima'iyah, secara individu ataupun secara bermasyarakat. Wal fiqhiyah wal aqadiyah, apakah secara hukum fikih, dan demikian pula secara akidah atau i'tiqad, dan selain daripada itu. Baik. Ini semua terdapat di dalam kitabullah azza wa jal. Itu Al-Quranul Karim. Akan tapi kata beliau, yang dimaksudkan dengan pelajaran tafsir ayatil ahkam, yang dimaksudkan adalah fi mahalin khas, pada tempatnya yang khusus, yaitu al-ma'rifatul ahkamil fiqhiyah fi ayati kitabillah. Ini yang dimaksudkan pelajaran kita kali ini, kata beliaunya. Jadi bukan kita membahasnya, dan tidak ada keraguan sama sekali ya, bahwasanya setiap ayat di dalam Al-Quranul Karim sebagaimana disebutkan tadi, terdapat apa? Hukum atau ahkamul Quran. Tentunya ini adalah tugas para ulama ya, yang mengambil istinbat mungkin dari satu ayat ya. Ini istinbatnya ayat demikian ini terdapat hukum-hukum demikian ya. Itu banyak sekali pembahasannya. Dan sudah menyeluruh Al-Quran itu. Seluruh pembahasan itu ada. Tercakup dalam ayat-ayat dalam kitabullah. Akan tapi yang kita maksudkan di sini adalah bukan itu. Yang dimaksudkan adalah yaitu mempelajari tentang ma'rifah secara khusus yang terkait dengan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, yaitu al-ma'rifatul ahkamil fiqhiyah fi ayati kitabillah, yaitu mengetahui atau mempelajari tentang hukum-hukum fiqih yang ada di dalam ayat-ayat dalam kitabullah Al-Qur'anul Karim. Itu yang dimaksudkan. Baik.
sehingga nanti akan diambilkan tidak secara urut ya. Tidak semua ayat misalnya Quran surah Al-Fatihah secara keseluruhan, bukan seperti itu. Kemudian Quran surah Al-Baqarah dari ayat yang pertama sampai ayat terakhir, bukan seperti itu. Akan tapi diambil ayat-ayat yang terkait dengan pembahasan hukum-hukum fikih. Satu misal yaitu masalah riba ataupun fikih yang lainnya apa demikian ya. Maka di ketika diambil ayat yang terkait dengan riba, maka pembahasannya adalah bab riba misalnya. Atau jual beli. Atau jual beli ya. Maka ketika sampai pada ayat yang terkait dengan jual beli. Kemudian misalnya yaitu sampai pada atau ayat-ayat yang membicarakan tentang saum ataupun puasa. Quran surah Al-Baqarah ayat berapa? 183 ya. Maka ketika kita membahas puasa, kita ambil ayat tersebut. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi bukan tafsir secara keseluruhan dari kitabullah. Baik. Ini sebagai mukaddimah ya, dari pelajaran yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Waqad ikhtalafa al-ulama'u qala hafizahullah waqad ikhtalafa al-ulama' fi adadil ayati allati fiha adillatul ahkam al-fiqhiyah. Sehingga kemudian secara khususnya beliau menyebutkan para ulama terdapat silang pendapat, artinya ada beberapa pendapat ya, tentang jumlah ayat yang padanya terdapat dalil-dalil ahkam al-fiqhiyah. Hanya secara jumlah berapa sesungguhnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Dari Quran surah Al-Fatihah hingga Quran surah An-Nas. Jadi berapa ayat sesungguhnya ya berbicara tentang dalil-dalil hukum-hukum fiqhiyah. Wa min qa'idin innaha khamsumi'ah. Satu pendapat mengatakan, tentunya para ulama di sini, ada yang berpendapat berjumlah 500 ayat. Dari seluruh ayat, ada 500 ayat ahkam. Baik. Wa min qa'idin innaha mi'atani au qaribun min dhalik. Dan ada pendapat yang lainnya lagi mengatakan ada 200 atau kurang lebih dari separuhnya. Jadi ada pendapat yang mengatakan 500, 500 ayat. Dan ada yang berpendapat yaitu 200 atau kurang daripada itu. Atau kurang lebih demikian. Dari 200 ayat. Baik. Ihwati fila azani wa azakumullah. Kemudian lebih lanjut beliau mengatakan ya. Para ulama terdahulu itu terkhusus daripada kalangan empat apa madhab ya. Di antaranya adalah madhab Maliki ataupun madhab Hambali, Syafi'i, dan Hanafi. Beliau berbicara di sini tentang maraji, rujukan demikian. Yang terkait dengan masalah ini. Atau karya-karya yang terkait dengan masalah ini. Adapun secara apa? Karya-karya besar ya. Yang sifatnya adalah tafsir,
yang sifatnya adalah tafsir, tentunya seluruhnya ada. Tapi yang dimaksudkan adalah secara khusus yang terkait dengan tafsir ayatil ahkam. Yang bisa kita lihat demikian ya. Di sisi kita ada Ahkamul Quran li Ibnil Arabi. Ini maroji yang pertama. Artinya yang bisa kita baca. Yang terkait dengan hukum ya. Yaitu Ahkamul Quran li Ibnil Arabi. Karya Ibnul Arabi. Dan yang lainnya adalah Tafsir Al-Qurtubi rahimahullah. Dan dikatakan oleh beliau bahwasanya Tafsir Al-Qurtubi bahwa aula antusammiya bitafsir ayatil ahkam. Jadi sudah ada contohnya ya. Para ulama terdahulu ya. Kalau kita misalnya memiliki kitab yaitu Tafsir Al-Qurtubi, kata beliau hafizahullah ya, bahwasanya Tafsir Al-Qurtubi itu lebih utama untuk diistilahkan dengan Tafsir Ayatil Ahkam. Baik. Karena keumuman daripada apa yang tentunya ditulis oleh beliau ya, yaitu secara khusus mayoritasnya ya, itu berbicara tentang hukum-hukum dari ayat-ayat di dalam kitabullah. Dalam kitabullah. Karena ketika beliau mengajarkan dengan judul Tafsir Ayatil Ahkam, ada di antaranya yang istilahnya mengomentarinya. Apakah ada contohnya demikian? Dari kalangan terdahulu bukankah? Jadi bukankah seluruh daripada Al-Quran adalah terdapat ahkam. Padahal sudah dijelaskan tadi. Jadi yang dimaksudkan bukan itu. Tapi yang dimaksudkan adalah hukum-hukum secara khusus yang diambil dari apa istilahnya? Ahkam fiqhiyah. Jadi demikian. Baik. Jadi di antara contoh yang ada yaitu tafsir yang ini sudah dikenal, artinya masyhur di kalangan thalabatul ilm, itu tafsir Al-Qurtubi. Kita mungkin sering mendengarnya. Dalam tafsir Al-Qurtubi demikian ya. Itu lebih tepat kata beliau sesungguhnya diistilahkan dengan tafsir ayatil ahkam. Karena mayoritasnya demikian. Di mayoritasnya beliau mengambil ayat-ayat yang terkait dengan hukum-hukum fiqhiyah. Baik. Demikian mukadimah ya, sedikit mukadimah artinya untuk masuk pada materi tafsir ayatil ahkam di sini. Beliau memberikan pendahuluan atau mukadimah pada daris beliau seperti sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Sudah jelas ya, artinya apa yang akan kita pelajari. Jadi apa yang akan kita pelajari, mungkin nanti yang pertama adalah ayat Al-Fatihah. Kemudian pembahasan yang kedua langsung ayat Al-Baqarah. Misalnya Quran Surah Al-Baqarah yang terkait dengan masalah janji demikian ya. Jadi tidak urut dari ayat yang pertama, kedua, ketiga, sebagaimana kalau kita membacakan misalnya tafsir Karimir Rahman, tafsir Kalamil Manan. Kalau itu semua ditafsirkan oleh beliau karena tafsir Al-Quran demikian. Kalau ini yang dimaksudkan adalah demikian ya, diambil pembahasan-pembahasan hukum-hukum fikih. Baik, saya dipahami ya. Kemudian kita masuk pada materi dalam pengertian sesuai dengan judul daras ya.
Yaitu tafsir ayatil ahkam. Kita ambil yang pertama. Diambil oleh beliau. Yang pertama adalah Suratul Fatihah. Jadi Suratul Fatihah. Yang pertama adalah makna surah. Surat, ya, kalau kita mengistilahkan terjemahannya surat. Itu surah, yang dari kata surah. Nah itu adalah surat itu unsur serapan ya, yang sudah dimasukkan dalam bahasa kita menjadi suratnya. Surah. Makna surah, bagaimana diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, makna surah sesuai dengan kalamul Arab adalah al-ibanah min suratin ukhra wanfisal makna yaitu untuk memisah dari surat yang lain. Baik. Kemudian suratul Fatihah, jadi surat Al-Fatihah, dzakaru atau dzakara al-ulama asma katsirah. Para ulama mengistilahkan dengan nama yang sangat banyak Al-Fatihah itu. Ini bisa dilihat di dalam maraji sebagaimana yang kita sebutkan tadi yaitu tafsir Al-Qurtubi. Di sana disebutkan oleh beliau nama-nama Al-Fatihah. Jadi nama-nama Al-Fatihah. Di antaranya adalah Ummul Kitab, Ummul Quran, dan selain daripada itu. Tersimpul dari nama-nama tersebut, salah satu asma ma'rufah. Ini maksudnya yang dikenal surat Al-Fatihah itu. Nama yang masyhur. Yang pertama adalah Al-Fatihatul Kitab. Jadi Al-Fatihatul Kitab. Kemudian yang kedua Ummul Quran. Umm itu adalah aslu syai. Pokok dari segala sesuatu. Umm kan ibu. Kemudian yang ketiga makna apa? Nama yang dikenalnya Sab'ul Masani. Jadi Sab'ul Masani. Jadi tiga itu yang maksud. Jadi Al-Fatihatul Kitab, kemudian Ummul Quran dan Sab'ul Masani. Itu nama Al-Fatihah. Dan dinamakan dengan Fatihatul Kitab. Kenapa? Karena yaftatihu biha fil masahif. Ya, kalau ditanya nanti, seorang muslim harus tahu. Kenapa surat yang pertama kok dikatakan Fatihah? Kita harus tahu, harus bisa menjawabnya. Tanya orang non-muslim tanya, kenapa dalam kitabmu kok dikatakan surat yang pertama dinamakan Fatihatul Kitab? Ya? Karena apa? Jawabannya mudah. Ya? Karena Al-Fatihah itu adalah membuka mushaf. Sebagai pembukaan mushaf. Sehingga dikatakan sebagai Fatihah. Yang membuka dengannya mushaf. Artinya mukaddimah ataupun pembukaan daripada masahif. Fatuftah qabla al-jami'. Jadi dibuka sebelum surat-surat yang lain secara keseluruhan. Selain daripada apa?
sebagai mukaddimah ataupun pembuka di dalam mushaf ya. Itulah yang lainnya. Secara ilmiah ya. Tuftatahu biha al-qira'ah fi shalah. Kenapa dikatakan Fatihatul Kitab? Karena dengan Al-Fatihah pula adalah sebagai pembukaan bacaan di dalam sholat. Maksudnya bacaan yang wajib ya. Dari Al-Quranul Karim. Sehingga tidak boleh dalam sholat itu membaca dari ayat-ayat Al-Quran sebelum Al-Fatihah. Ini jawaban yang lain. Itu sebagai pembuka Al-Qira'ah fi sholat. Di dalam sholat. Dan dua nama ini, artinya dua apa itu istilahnya, penjelasan ini tidak ada khilaf di antara para ulama. Semua sepakat. Jadi pertama adalah pembukaan mushaf dan yang kedua adalah sebagai pembuka bacaan di dalam sholat. Baik. Kemudian penamaan Ummul Quran. Jadi penamaan Ummul Quran atau Ummul Kitab. Nama yang kedua. Li'annaha aslul Quran. Li'annaha aslul Quran. Karena Al-Fatihah adalah pokok daripada Al-Quran. Minha bada'ul Quran. Dari Al-Fatihah pula apa? Mulai Al-Quran itu. Karena dikatakan sebagai um itu adalah aslu. Jadi ummu syai aslu syai. Jadi ummu syai aslu syai. Ummul qura. Asal daripada kota, daerah itu. Ibu kota ya. Atau ummul apa? Ummul qura ya. Istilahnya demikian. Jadi demikian ya. Ini jawaban yang dari nama yang kedua. Dikatakan sebagai Ummul Kitab karena dengan Al-Fatihah itu sebagai asal daripada Al-Quranul Karim. Baik. Dan ada yang berpendapat ya. Sumiyat Ummul Quran diistilahkan dengan Ummul Quran listimaliha ala sana ala Allah. Dikatakan sebagai Ummul Quran karena mencakupi pujian atas Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat-ayat tersebut. Dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim, dalam Quran Surah Al-Fatihah. Wa ala ta'abud bil amri wa nahi wal wa'ad wal wa'id. Dan demikian pula terdapat apa? Atau mengandungi peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mengandungi perintah, larangan, janji, ancaman, zikru dat, penyebutan zat Allah, wa zikru sifat, dan penyebutan sifat-sifat Allah, semua termaktub di dalam Al-Quran. Contoh yaitu apa? Perintah yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Misalnya. Kemudian larangan. Kita dilarang bertasabbuh dengan al-yahud wa nasara. Baik. Kemudian janji, ancaman, disebutkan pula di dalam Al-Fatihah. Jadi demikian ya, pendapat yang lainnya. Kenapa dikatakan sebagai Ummul Kitab?
Adapun Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, makna ummul kitab adalah al-halal wal haram. Al-halal wal haram. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Allah, ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhar mutasyabihat. Jadi ayat-ayat muhkamat hunna ummul kitab wa ukhar mutasyabihat. Jadi itu. Baik. Kemudian nama yang terakhir. Yang terakhir yaitu sab'u mazani. Li'annaha bidzikri sab'a ayatin. Kenapa dikatakan sebagai sab'u mazani? Karena disebutkan 7 ayat. Kemudian mazani 7 ayat yang diulang. Apa makna diulang? Tusni bikulli raq'atin ay tu'adu. Itu 7 ayat yang diulang-ulang pada setiap rakaat. Sehingga apa? Dari sini terdapat pendapat yang kuat bahwasanya atau menjadikan dalil apa? Menjadikan dalil wajibnya setiap rakaat untuk membaca Al-Fatihah. Karena diistilahkan dengan sab'u mazani. Sab'u mazani adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Dan dengan nama ini pula memberikan faedah apa? Bahwasanya basmalah ini bukan termasuk daripada Al-Fatihah. Bukan termasuk daripada atau tidak termasuk daripada Al-Fatihah, akan tetapi termasuk ayat yang bersendirian. Baik. Nanti akan dibahas ya. Pada pertemuan berikutnya biidznillahi ta'ala. Baik. Kemudian surah Al-Fatihah adalah makkiyah, artinya turun sebagai surat makkiyah. Ini sesuai dengan pendapat jumhur para ulama. Jadi surah Al-Fatihah adalah termasuk daripada makkiyah. Disilakan dengan surah makkiyah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan insyaAllah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Bismillahi ta'ala. Wa akhiri da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.